suka jenis baksonya. Ini yang namanya bakso kecil-kecil cabai rawit. Enggak apa-apa ukurannya kecil-kecil tapi rasanya enak. Ada di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Di belakang sudah ada Soekarno-Hatta ya. Dan monumen Tugu Monumen Pahlawannya ada di belakang sini. Tugu Pahlawannya ya, Monumen Tugu Pahlawannya ada di belakang sini. Surabaya, aduh lumayan panas ya. Tapi gak ada yang kalah lebih panas lagi dengan menu-menu kuliner di Surabaya. Seseru apa kuliner di Surabaya? Ikutin Teteh ya. Kita mau jalan-jalan di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baraya Teteh Sadayana dulur-dulurnya, teman-teman. Oke, Gusti tuh air ngecua. Tandanya apa ini? Hujan, guys. Lihat ini juga aspal basah. Ya, hujan-hujan gitu, mana di lembur Bantur lagi, Teteh lagi di kampung orang. Di mana ini, Teteh? Di Surabaya. Yeay, Teteh jauh-jauh datang ke Surabaya nih, mau cobain katanya ada makanan yang enak favorit Teteh. Naon? Naon atau makanan favorit Teteh? Apa? Hah? Ada yang komen tuh langsung. Mulai banyak yang komen, bakso. Itu bakso. Katanya di sini ada bakso. Tuh, hidup terasa membosankan tanpa bakso. Kedua banget. Pertama kita coba bakso Surabaya. Namanya ini ada bakso Mas Roy. Warnanya tuh merah begini.
Nggak pernah kan nemu di Jakarta warnanya saus begini. Surabaya begini warnanya. Terus sambelnya. Kalau sambelnya tuh ada ecap ya. Kita jujur saja. Kasih ecap. Kasih jeruk. Jeruk baru. Biji merobat terigu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tuh pakai bihun. Bihunnya khas bihun Surabaya ya. Warna bihunnya tuh biru, agak biru gitu. Terus gede-gede. Bukan bihun, so. Bihun apa sahun sih? Bihun ya di sini. Nampol langsung seger banget. Aduh, enak ya. Enak. Kita cocok pakai si gorengannya nih. Ini gorengannya katanya juara di sini gorengannya. Coba ya. Enak. Dalemannya bukan cuma sekedar isi daleman tepung, tapi kenyal. Bawangnya berapa? Ada daun bawang banyak. Betul aku tadi. Gorengannya kriuk. Dalamnya tuh kenyal. Bawangnya berasa banget. Sekarang kita coba bakso. Dimulai dari bakso halus kali ya. Ini yang halus. Jadi emang jenis baksonya tuh nggak yang gede-gede. Wow. Suka jenis baksonya suka banget. Garing. Kriuk-kriuk. Kenyal, garing. Tahu nggak sih ampela? Ini kayak ampela itu. Ini baksonya aku suka banget. Gorengan udah direndam kuah tapi nggak melempem. Sekarang yang halus kotak. Gimana saya? Saya kemalaman. Jadi tertelan kehabisan. Bakso. Bakso halusnya udah lolos. Bakso halus kotak, bakso halus bulat. Coba bakso urat. Ini yang namanya bakso kecil-kecil cabai rawit. Enggak apa-apa ukurannya kecil-kecil tapi rasanya enak. Cinta ini baksonya Endol. Ini dia kalau jual frozenan gitu baksonya aku mau udah beli buat dibawa ke Jakarta, enak ya.
garingnya banget. Ini sih kalau menurut aku, kalau yang garing segaring ini dan dagingnya berasa banget, itu perbandingan daging dan tepungnya jauh pasti lebih banyak dagingnya. Jadi si tepung tuh hanya sekedar untuk mengikat doang. Cepet ya habisnya, padahal ini baru jam 7 ya. Gorengannya endol loh. Gak seharusnya paling juara sih. Aku tuh biasanya favorit gosok urat, tapi di sini aku paling suka bahasa harusnya. Terus ya kotak, baksonya kayak tahu ya. Nah ini bakso. Ini adonannya sama sama yang halus. Itu bakso kotak ini. Enak banget. Ini bakso urat. Lu keadaan kenyang. Belakang kamera jadi aku pada nyari juga kalau beli tadinya nggak mau kenyang terus aku paksa suruh pesen, udah cobain kan aku baksonya aja nambah. Gimana, nggak ada kayak ini tuh bakso yang kayak gini-gini tuh. Bakso selera aku banget. Yang bakso garing, kenyal. Di Garut ada gak kayak gini? Ada. Bakso kayak gini, hampir mirip-mirip lah. Enggak persis kayak gini. Ada bakso kayak aja, Mas Mulia. Sama garing juga. Tapi ini lebih berasa lagi. Terakhir ini sih baksonya sih yang juara. Enak banget baksonya. Kalau bisa dibungkus ya, ada frozennya ya, kita bawa ke Jakarta. Harganya berapa? Alamatnya di mana? Setelah ini ya, nanti aku tanya.
Ini pakai gorengannya nih. Gorengannya enak. Halo, halo Teh. Halo. Mas, ini udah buka berapa lama sih? Kita Oh, ada bisa aja ada di band. Jadi suka kalau satu kamu suka di porsinya kita baksonya 24.000 sudah dapat bakso yang tadi aku iya benar iya aslinya itu ada tahunya ada cuma habis oh aslinya ada tahunya iya jadi kalau asli itu dapat bakso halusnya berapa bakso halus 2 yang benar bakso halus kota yang kota itu 2 kasaran 2 sama sama kalisan berarti 8 7 ya oh 8 ya 8 8 sama 8 biji gorengan biasanya biasanya tahu yang apa tahu atau yang bulat itu oh, kalau baksonya kita bayar ya. Jadi songun sama kuahnya pita. Baru loh baksonya ada begini ya. Aduh. Jadi harganya 24.000. Untuk gorengannya berapa? Untuk gorengannya satu biji 3.000, satu porsinya isi 5. 15.000. Lebih murah porsi ya. Lebih murah porsi. Kalau misalkan ada lagi tetelan katanya. Tetelan itu yang favorit tetelan. Kita tetelan stoknya itu siap. Sampai 1 jam udah habis. Oh iya? Jam berapa kalau bisa dapat tetelan? Awal buka. Jam 11an? Udah pasti buat ya. Jam 11an datangnya biar dapat tetelan? Emang favoritnya di situ tetelan favorit. Oh tetelan favorit. Tetelannya dihargai berapa? Tetelan 25. Oh iya, ada tetelan tahu. Pasti ya tepung sama dagingnya tuh banyak kan dagingnya tepungnya tuh masih sekedar pengikat aja ternyata malah nggak pakai tepung sama sekali loh terus buat pengikatnya pakai apa tambah telur ada telur ada apa namanya kuya itu apa kuya iya garam oh iya sama yang sebelah keringnya garam teh kuya oh pakai garam oh iya sebentar garam perkaran sudah Oh iya, jangan. Itu rahasia dapur. Ya, setiap usaha punya dapurnya sendiri, jangan dibongkar-bongkar. Iya. Yang penting di sini baksonya tanpa tepung. Ternyata. Tanpa tepung. Oke. Oke. Jadi kalian yang mau coba bakso Mas Roy bisa boleh datang langsung ke Surabaya. Ada berapa cabang di Surabaya? Dua aja, dua, satu di Jalan Mer. Mer, terus karena sama kamu suka kunci, sama yang sini, Jalan Raya Bukitung nomor 149, depan teras pada Bukitung. Cepet banget ya ngomongnya ya. Mas, kita ke tukang kos nih, Pak. Karep, weh. Jika tukang kiri, ini sih abang ngomong ke TW. Coba, Pak, pelan-pelan biar orang mencernanya. Oke, siap, ya. Jalan satu di jalan? Di Jalan Insinyur Soekarno, samping kamu suka di Bukitung. Sama yang sini, di Jalan Raya Bukitung, nomor 149, depan Fatma, dan di sini saya. Wah, sudah kan? Nah, harganya 24.000 per porsi untuk baksonya. Untuk tetelannya 25.000 per porsi. Untuk gorengannya 15.000 per porsi, kalau satuan 3.000 gitu kan? Nah, datangnya ya, silakan kalau pengen dapat tetelan jam 11 sudah datang ke sini. Jadi buka dari jam 11 sampai jam 11 malam. Kecuali hari Jumat, bukannya dari jam 1. Nah, apal ya aku ya? Oke. Langsung aja datang ke sini cobain buktikan sendiri bakso tanpa tepung. Oke, Mas, terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin konten Teteh. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum.